Halo, apa kabar sobat semuanya ya? Kali ini saya akan berbagi informasi tentang sebuah aplikasi tentang informasi pajak kendaraan bermotor, yakni Samsat Online Samsat Kalbar Kalimantan Barat. Oke, nama aplikasinya yakni sobat bisa ketikkan saja di Play Store bagi yang belum menginstalnya, yakni Samsat Kalbar. Kalbar. Dan ini sudah masuk ya. Oke, aplikasi pengecekan pajak kendaraan ya, aplikasi Samsat Kalbar yang dibuat oleh Bappenda Kalimantan Barat untuk melakukan pengecekan pajak kendaraan bermotor wilayah Kalimantan Barat. Oke, kita langsung saja. Ini ada simpan nopol. Sobat silahkan simpan nopolnya, KB-nya. Kalau orang Kalbar nyebutnya KB ya. Kemudian info PKB, info BBNKB ya. Antrian bantuan layanan STNK. Ini dia layanan STNK. Ini berlaku mulai tanggal 6 Januari ya. Oke, kita akan coba cek saja info PKB ya. Saya akan pergi ke OLX. Jadi biasanya aplikasi ini digunakan oleh para orang yang ingin jual beli, melakukan pembelian mobil atau motor second ya, dengan mengetahui plat nomornya kita akan mengetahui status pajak tersebut. Oke, saya akan ganti ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Kemudian saya akan cari mobil, misal Avanza. Ya. Kita akan cari yang nomornya tidak ditutupi ya. Akan contohkan, ini enggak ada. Kita coba cari mobil lain saja. Canter misal Mitsubishi atau Toyota, coba ketikkan kata Toyota. Yang keluar apa? Ternyata nggak ada. Kita coba saya ganti carry ini. Kalau biasa mobil nggak dapat juga yang ada nomornya, ditutupi semua ya nomornya ya. Oke, motor saja deh, motor Satria. Yamaha. Apa ya? Saya akan coba cari dulu. Ini dia mungkin. Ah, ini nih. Oh, nomornya juga ditutupi ya. Saya akan coba carikan dulu ya yang ada nomornya. Honda. Atau kita coba nomor-nomor
coba ngarang saja ya, kita coba info PKB misal KB 3567 FA, coba ada enggak? Ada sepeda motor ini ya, contoh sepeda motor PKB pokok, PKB denda, kena denda dia ya. Belum termasuk biasanya untuk masa pajak 0807 6 tahun ya. Ini sudah enggak ini. Ya, coba. Ini sepeda motor juga 2 tahun. Sepeda motor ya lengkap. Nah, sepeda motor roda 2. Sepeda motor ya, oke sobat ya, di sini kelihatan ya, kelihatan info pajak kendaraan bermotor tersebut ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nomor ini juga bisa info PNKB KB 4225 AB. Nah, ini ada lengkap plat nomor NK, nilai jual kendaraan bermotor, bobot, belum termasuk pajak kendaraan motor tahunan. Oke ya sobat, nih. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat sobat semuanya yang ingin mengecek mengecek informasi kendaraan bermotor wilayah Samsat Kalbar ya sobat. Ini biaya balik nama kendaraan bermotor. Oke ya, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terus jangan lupa like video ini ya, dan subscribe channel Teknoket. Oke, salam semuanya buat para teman-teman dan orang Kalimantan Barat. Semoga aplikasi Samsat Kalbar ini bermanfaat buat semuanya ya, yang di Kalimantan Barat ya, bisa melakukan pengecekan ya. Itu saja, yuk